pedagang di Pasar Halat, Jalan Halat Medan mengaku kecewa dengan pengelolaan pasar oleh pihak PD Pasar Kota Medan. Selain kondisi pasar yang semakin memprihatinkan, para pedagang pun masih dimintai membayar retribusi oleh Novi, mantan kepala pasar, yang saat ini sudah dimutasi ke PD Pasar. Ketidakjelasan tentang siapa yang menanggung jawab pengelolaan Pasar Halat membuat para pedagang kebingungan. Para pedagang mengaku kecewa dengan pihak PD Pasar karena minimnya pelayanan kepada para pedagang. Sejumlah bagian titik bangunan pasar juga dalam kondisi rusak, namun pihak pengelola tetap acuh. Yuni, kepala Pasar Halat, tampak menghindar dari awak media saat dimintai keterangan. Sejumlah sumber mengatakan kalau pengangkatan Yuni sebagai kepala Pasar Halat juga belum resmi dan tidak melalui prosedur yang seharusnya. Namun baik Yuni maupun Kabak Hukum PD Pasar Medan enggan memberikan keterangan. Sedangkan seorang staf Pasar Halat, Saleh Nasution, mengatakan kalau kepala Pasar Halat saat ini sedang rapat di kantor PD Pasar Medan. Dan persoalan Pasar Halat Medan saat ini menjadi sorotan sejumlah kalangan. Karena selain ketertutupan informasi seputar pengangkatan kepala pasar yang tidak transparan, pengelolaan pasar pun terabaikan. Terkait pejabat lama, Bu Novi, mana lebih bagus Bu dengan Bu Yuni sekarang, Bu? Pelayanannya lah, Bu, termasuk listrik, kebersihan. Si Novi, saya tahu kok Yuni itu. Yuni kurang tahu ya, Novi berarti kurang bagus ya, Bu? Yuni yang kurang bagus, Bu, ya? Nggak tahu, saya. Jarang nggak jumpa, pernah, ya? Nah, oh, sama Ibu dengan siapa, Bu, namanya? Bu Ani. Bu Ani, pedagang apa ini, Bu, namanya? Lontong. Ani, suku? Suku apa, Bu? Suku Jawa. Suku Jawa. Tinggal di mana kita, Bu? Saya di Apus. Berapa lama sini berdagang, Bu? 5 tahun. Jadi Bu Yuni jarang jumpa, Bu, ya? Jadi Bu yang sering ke sini Bu Novi? Iya, Bu Novi. Bu Novi pejabat yang lama, Bu, ya? Pejabat. Tapi sekarang dia di Kabak Hukum, Bu? Ya, saya terpaksa. Oh, jadi Bu Novi ke sini meminta uang apa, Bu? Uang jaga malam. Uang jaga malam. Dan uang? Tidak ada. Uang jaga malam doang. Oh. Jadi intinya Bu Novi, Bu Yuni jarang jumpa, ya, Bu, ya? Terima kasih lah, Bu, ya. Yang jelas Bu Novi yang sering kesini, Bu, ya. Bu Yuni jarang nampak, Bu, ya. Makasih, Bu, ya. Kalau mau lebih jelas lagi, ya sama-sama. Mudah, Bu. Dari Sumatera Utara, Hamonangan, Pak Pahan, Tribrata TV. Salam Tribrata.